ngawalin buat ini duitnya sopo ini? Kan kalau 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 tanah kan tanah kan sudah ada sing nyumbang ya. Apa akhire apa salah dipanen didol terus dinggo bangun apa apa gimana duitnya atau ada dana dari mana? Pripun Pak Din? Modal nekat mawon. Modal nekat. Buat cangkruan akhirnya ada yang punya genteng bisa 10 dibawa ke sini 10. Akhirnya ada masyarakat yang juga jadi yang urunan kita, genteng, ya, urunan kayu, ya, urunan tenaga, ya, ya artinya sedekah material, ya sedekah partisipasi, ya sedekah ya, keringat barang, tenaga. Luar biasa. Jadi ini semua urunan ya. Dan tanpa ada komitmen apa dihitung saham apa piye mboten ya. Mboten, mboten. Dan sampai sekarang juga tempat ini masuk gratis ya. Gratis. Oh, masuk ke sini setelah ada Gupili sekarang tanggapan masyarakat gimana? Mereka positif, nyengkuyung, terus ada harapan seperti apa terkait dengan Gupili ke depan? Setelah sini ada ini, ada tutup di sini. Jawang anak itu saja, mana itu saja sekali. Masa tau aku kok buang sampah di kali, akhirnya di situ terus yang awalnya safety tank itu juga ngalirnya itu ke sini, itu sekarang sudah dibikinkan. Saya lihat di sini juga unik ada batu ditumpuk-tumpuk itu benda, apa itu namanya? Benda kuno. Benda kuno. Kayak gini nih. Oh, iya, ini dari mana ini batu-batu? Ini dari sekitar sini. Oh, dari kita, sekitar sini. Dari sungai kita naikkan, kita inspirasi oh bisa untuk tempat hidup gitu. Oh, gitu. Jadi ini ambil dari sungai. Dari sungai. Oh, ya. Bagian terus, dari lahan sini juga. Terus ada batu disusun-susun itu apa itu namanya? Itu namanya apa? Balance stone. Nah, balance stone. Itu siapa sing ide awal? Apa lihat di medsos itu? Caca iki. Iya. Waktu sebelum acara mulai ngobrol sama Mbak Lura ada beberapa perlu dukungan seperti butuh bronjong dan segala macam. Ya. Ya, nanti kita catat lah, kita bantu. Yang penting sebenarnya saya pengen ngajak spirit ini itu dirasakan atau juga dilakukan oleh desa-desa lain. Trenggalek ini punya hal yang nggak dipunya kota lain gitu. Kita masih punya sawah, kita masih punya lahan yang hijau. Ini pohon durian, ada pohon salak gitu ya di satu kebun, indah banget. Kalinya bersih. Dan ini kekayaan yang sebenarnya orang-orang kota cari gitu. Orang-orang kota cari. Dan meskipun nggak ada gitar sama kentrung, nah ini ada suara ini coba Jim. Iya. Nah, ini harusnya kamera bisa nangkep ini suara serangga-serangga ini, dan ini relaxing banget.